Oke lo teman-teman, kembali lagi dengan gua Zikir Gaming 10 dan kali ini gua bakal ngebahas yang lagi viral ya guys. Oke, jadi Q&A-nya nanti dulu dan reaction meme-nya nanti dulu ya, yang udah request thank you banget, yang udah request saya hargain. Nanti saya bakal bikin videonya coy, tapi bukan sekarang karena sekarang saya bakal ngebahas yang lagi viral coy. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel Zikir Gaming 10. Like video ini. Bagi kalian yang suka, follow Instagram gue di @bang.jenderscore10 dan komentar sebanyak-banyaknya di bawah video apa lagi yang harus saya buat selanjutnya di channel Zikir Gaming 10. Oke. Jadi di sini saya bakal ngebahas Brazil, do you ready to lose? Apakah kamu siap kalah? Ya, saya bakal ngebahas itu dan saya bentar ngambil HP dulu, guys. Nah, oke guys, jadi saya udah ada HP. Di sini saya bakal ngebahas dari apa ya? Pokoknya bakal ngebahas kesimpulannya juga nanti saya bakal kasih karena ini bukan kesalahan Bang Wawan MKS gitu, guys. Karena ini itu karena kekhilafan, ya mungkin karena kekhilafan Bang Wawan yang agak sedikit sombong ya, bisa dibilang. Dia kata itu Brazil, do you ready to lose? Apakah kamu siap kalah gitu ya? Tapi tahu-taunya Brazil yang menang gitu guys. Keren sih coy. Nah, jadi saya bakal ngebahas yang gak secara rinci banget sih coy. Dari kenapa Bang Wawan ngomong kayak gitu ya? Karena dia mungkin khilaf ya yang pertama. Terus sebelum dia kata Brazil, do you ready to lose tuh, itu dia ditanya sama apa yang hostnya ya, hostnya ditanya itu katanya apakah seberapa sering kamu berlatih game ini ya. Kata Bang Wawan itu gak pernah latihan coy. Ini gak tahu bener enggak. Karena saya ini udah pernah lihat ya guys. Dia Bang Wawan kata itu gak pernah latihan, hanya main biasa saja gitu jawabannya. Dan setelah jawabannya itu diucapkan, ya dia ngomong Brazil dulu ready to lose gitu coy. Gitu sih awal-awal mulanya. Kita langsung lihat aja videonya ya, yang Brazil do you ready to lose. Bentar guys, Brazil do you ready to lose? Yang nonton banyak gitu guys, 1 juta gitu. Padahal ini video udah 7 bulan yang lalu ya guys. Saya gak ngerti coy. Gak kelihatan guys. Oh ini nih. Bentar coy. Oke. Udah besar resolusinya. Bentar ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, sorry. Nah, yes. First. Cukup percaya diri. Tentu saja. Sangat keren juga ya Bang Wawan bahasa Inggrisnya. Ini nggak tahu kayaknya di Brazil atau di mana ya ini ya. Mainnya nggak tahu coy. Oh ini Brazilnya ya. Oh, siap, mantap. Oh, kayaknya di Thailand ini, guys. Oke, ini. Seberapa sering Anda berlatih game ini, guys. Kalian bisa lihat ya. Oh, kita hanya bermain saja. Mantap. Bentar ya, kita next saja ya. Kita next saja, guys.
Oke, next. Brazil itu sangar gitu, guys. Keren, keren. Oh, ini nih. Ini, guys. What would you like to say to this team? Brazil, do you ready to lose? Oke, guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Brazil, do you ready to lose ya? Tapi orang Brazilnya itu kayak enggak denger gitu, guys. Kayak enggak tahu artinya, enggak tahu gimana ya. Pokoknya kayak menatap kosong gitu, guys. Nah, jadi di sini kesimpulannya mungkin Bawang Wan itu lagi hilaf dan ya menurut saya itu sedikit sombong ya. Tapi ya enggak apa-apa, namanya juga manusia, coy. Saya maklumin. Namanya juga manusia, pasti ada salahnya ya. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari saya di hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Zikri Gaming 10. See you di next video. Bye-bye.